Video amatir merekam detik-detik jembatan penghubung dua kecamatan di Cianjur, Jawa Barat putus karena tak kuat menahan arus banjir luapan Sungai Cibuni. Tiang penahan jembatan gantung penghubung wilayah kecamatan Cijati dan kecamatan Katu Pandak ini ambrol, terkikis banjir. Selain mengakibatkan jembatan putus, luapan Sungai Cibuni juga merendam area persawahan warga dan menyebabkan para petani terancam gagal panen. Menurut BPBD setempat, setelah banjir surut dan dilakukan perbaikan, kondisi jembatan masih bisa dilalui sepeda motor. Kemarin sore itu memang intensitas hujan yang sangat lebat ya dan lama, sehingga terjadi luapan air di aliran Sungai Cibuni. Tidak ada korban jiwa akibat banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Cijati ini. BPBD meminta agar warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Cibuni agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi curah hujan saat ini cukup tinggi. Warga juga diminta agar mempersiapkan evakuasi mandiri jika sewaktu-waktu banjir datang.